Saya berkenalan dengan seorang gadis di Kelantan yang satu tempat kerja. Masalahnya keluarga tak suka anak mereka kahwin negeri lain. Keluarga mereka lebih suka anak kahwin sama negeri Kelantan. Apa patutnya saya buat? Adakah saya perlu berjumpa dengan betul terang dengan keluarga pihak di sana? Salah, kesian ke dia. Dia satu kerja dengan gadis Kelantan. Gadis Kelantan ni suka gak ke dia. Dia nak ambil buat isteri. Dia bukan orang Kelantan. Nah, jadi mak dia tak suka. Mak dia kata nak sama-sama Kelantan saja. Dia bukan Kelantan. Dia ATM, Angkatan Tentera. Nah, jadi tak ada masalah. Sebab itulah kita daripada Perlis sampai ke Johor, mak bukan wali. Kita kena ubah persepsi masyarakat yang salah. Mak bukan wali. Tak ada kena-mengena dengan wali. Ayah tu wali. Bapa yang kita duk ikut nak? Tolong ubah boleh tak? Mak bukan wali. Ayah berkenang, mak tak berkenang, tak menikah. Ambil daripada ajaran mana mak jadi wali? Mak bukan wali, mak duduk dapur goreng dengan kuali, buat kepuk orang mari. Tak? Apa saja yang berkait dengan mak, batal nikah. Tu dalam Islam kata. Kahwin dah dengan siapa? Dengan pak saudara jadi wali. Pak saudara mana pula? Abang mak. Batal nikah. Tak sah. Batal nikah sebab nama pak saudara atau kait dengan mak? Sebab kait dengan mak. Faham tak ke? Nikah dengan siapa wali ni? Nikah dengan Toki. Toki mana? Toki mu mati dah. Toki belah mak. Batal nikah. Tak sah. Tak sah nikah kerana nama Toki atau kerana kait dengan mak? Kerana ada kaitan dengan ibu. Faham tak? Menunjukkan ibu tidak ada hak sama sekali dalam bab perwalian. Tapi umat Melayu sudah pening, sudah mabuk memberikan hak perwalian kepada ibu. Ayah setuju, dok akan nikah kalau mak dok setuju. Walaupun ayah inspektor polis, mak dok kerja, dok setuju, dok nikah. Ayah kerja warden J, misal macam tanduk lembu, dok sah nikah. Mak lebih bertenaga daripada tanduk lembu. Faham? Tolong ubah. Mak tak setuju, sah nikah. Faham tak? Biar bincang dengan wali. Minta molek-molek. Tapi baik juga beritahu pada mak dia, nak, masih boleh mencuba. Nak, kalau mak dia tidak, saya tidak pernah melainkan sama-sama Kelantan, maka kita kira dengan ayah dia lah. Ayah dia kata, saya tak ada kisah, tapi saya takut bini saya. Ini masalah. Susahlah pun.